Berikutnya, saudara, anggota Polrestabes Semarang menggerebek tempat judi kasino beromset miliaran rupiah. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menangkap 12 orang operator judi. Penggerebekan yang dilakukan di tempat hiburan malam di Jalan Anjas Moro Raya, Semarang itu, polisi mendapati sebuah ruangan yang digunakan untuk judi kasino dengan omset 1,25 miliar rupiah. Polisi menangkap 12 orang yang diduga operator judi dan menyita sejumlah barang bukti. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan serta pengembangan lebih lanjut terkait penemuan judi kasino tersebut. Hasilnya ini menemukan beberapa alat permainan, kemudian ada uang 9 miliaran, kemudian ada admin, ada operator, kalau melihat dari uang yang ada, kemudian perlengkapan yang disiapkan, sarana yang disiapkan oleh pengelola ini termasuk